duluan mikir. Iya dong ya. Ya udah. Kayaknya yang nasi goreng itu malam ya. Iya. Tadi ada cicilan. Oh, dicabut ya. Iya kan juga. Udah wawancara yang itu ya, yang kelasnya di kota. Maria aja. Maria aja. Bu, beli berapa nih? Dua. Bu. Dengan viralnya dugaan adanya persekusi di warung makan Padang, kami sudah berkomunikasi ya dengan ketua asosiasi perkumpulan pengusaha rumah makan Padang atau pemilik rumah makan Padang yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan viralnya kemarin, kita sudah menyampaikan terkait dengan minta klarifikasi permasalahan tersebut, dan yang bersangkutan sudah menyampaikan bahwa tidak ada maksud melakukan persekusi, mereka hanya bersilaturahmi dan menanyakan kenapa di warung tersebut harganya terlalu murah. Dan kami juga sudah meminta kepada ketua asosiasi tersebut untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan, keresahan, atau berpotensi lah mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Diberikan kebebasan saja warga masyarakat yang ingin berdagang dengan harga sesuai dengan yang mereka tetapkan gitu ya. Apalagi kalau harga tersebut yang sangat membantu warga masyarakat kecil, ya kan? Dan yang bersangkutan juga sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi. Dan tidak ada maksud untuk mengintimidasi, tidak ada maksud untuk mempersekusi pemilik rumah makan Padang yang menjual makanannya dengan harga yang murah tersebut. Kayaknya yang nasi goreng itu malam ya? Iya. Tadi ada cicilan. Oh, dicabut ya? Iya, kan juga. Kita udah wawancara yang itu ya, yang rahasia di kota. Aja. Bu, beli berapa nih? Dua. Bu. Dengan viralnya dugaan adanya persekusi di warung makan Padang, kami sudah berkomunikasi ya dengan ketua asosiasi perkumpulan pengusaha rumah makan Padang atau pemilik rumah makan Padang yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kemarin kita sudah menyampaikan terkait dengan minta klarifikasi permasalahan tersebut, dan yang bersangkutan sudah menyampaikan bahwa tidak ada maksud melakukan persekusi, mereka hanya bersilaturahmi dan menanyakan kenapa di warung tersebut harganya terlalu murah. Dan kami juga sudah meminta kepada ketua asosiasi tersebut untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan ketidaknyamanan, keresahan, atau berpotensi lah mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Diberikan kebebasan saja warga masyarakat yang ingin berdagang dengan harga sesuai dengan yang mereka
tetapkan gitu ya. Apalagi kalau harga tersebut yang sangat membantu warga masyarakat kecil, ya kan? Dan yang bersangkutan juga sudah meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi. Dan tidak ada maksud untuk mengintimidasi, tidak ada maksud untuk mempersekusi pemilik rumah makan Padang yang menjual makanannya dengan harga yang murah tersebut. Kayaknya yang nasi goreng itu malam ya? Iya. Tadi ada pesanan. Oh, dicabut ya? Iya, kan juga. Masih ada. Beli berapa nih? Dua.